gimana kabar kalian semua? Hari ini saya ingin berangkat mancing lagi. Sekarang sudah sore dan kerjaan juga sudah kelar semua. Kalau gitu langsung saja kita berangkat. Hari ini saya akan mau mancing di mana ya? Di sungai aja kali ya. Ya udah kalau gitu langsung saja kita berangkat, bos. Oke, hari ini saya berangkat mancing di sungai dekat tempat tinggal saya, sekitaran 500 meter atau berapa ya? 400 ya. Tapi kita harus melewati jalan-jalan kebun karena di tempat tinggal saya itu masih banyak kebun, bos. Oke. Oke, kita sudah sampai di tempatnya. Kita harus jalan kaki. Ini tempat yang sering saya datangi untuk nyari cacing. Itu pinggir sungai juga. Sekarang saya mau menggunakan usus ayam karena air di sungai sekarang sudah bening, bos. Makanya saya mau nyoba untuk nangkep ikan tawes sama ikan sidat. Oke, saya sendiri nggak ada teman. Teman masih pada kerja semua. Makanya saya berangkat duluan, semoga aja nanti ada teman yang nyusul ke tempat saya lah. Oke, kita sudah sampai di sungai. Ini adalah sungainya. Dan rencananya saya akan mancing ke atas sedikit karena di sana itu ada tempat mancing yang spotnya bagus. Semoga aja di situ kita bisa dapat ikan banyak. Di sini panas, bos. Ya udahlah kalau gitu. Ayo kita jalan. Oke. Saya sudah sampai di tempat yang akan kita tempati mancing. Di sini ada pohon. Jadi di sini dingin. Ah, saya capek, bos. Saya mau prepare dulu lah. Saya sudah pasang semua. Saya punya pancing, bos. Semua pancing yang saya bawa semuanya sudah terpasang. Ada 4 pancing menggunakan pemberat karena saya lagi ngincer ikan sidat. Ikan sidat di tempat saya itu paling susah dicarinya, bos. Makanya semuanya saya pakai ikan pemberat. Dan umpan yang saya gunakan itu adalah usus. Semoga saja saya bisa dapat. Oke. Mancing ternyata ada Mas Koboy yang datang sama Om Fikar di belakang. Dia mancing ternyata dapat udang, bos. Dapat udang ya, Om? Iya. Itu umpannya pakai apa? Pakai cacing. Pakai cacing ya? Iya. Udangnya mana, Om? Ada. Oh, mana? Ada di sana dekat. Berapa ekor? Satu ya. Ini dia. Nah. Ini. Dia enggak sengaja dapat udang. Ini udang apa ya? Udang galah. Kalau gitu kita coba mancing udang juga lah. Saya sudah rubah satu pancing, saya bawa 4 pancing dan yang saya rubah satu untuk menangkap juga udang. Daripada saya mancing sudah dapat ikan, bos. Kali aja dapat ikan besar lah. Udang besar maksudnya. Di sini anginnya kencang banget, bos. Kenapa, Pak? Nyangkut ya? Wah. Ternyata batu di bawah banyak. Oh. Mungkin nyangkutnya ini di antara sela-sela batu.
Oh, kirain di antara kita, Om. Oke, di antara kita menang. Oke. Malas. Oke lah, lanjutlah. Kita coba mancing udang pakai cacing. Saya udah minjem cacing. Bukan minjem sih, minta. Saya akan coba mancing udang. Saya menggunakan mata pancing ukuran paling kecil yang sering saya gunakan mancing ikan sepat di empang yang itu loh. Yang dimana saya dapat ikan sepat terus. Ini mata pancingnya. Saking kecilnya pasti nggak kelihatan ini di lensa. Kelihatan ya? Enggak ya? Ya udahlah. Saya cuma menggunakan sedikit cacing kalau untuk menangkap udang. Allahu Akbar. Ah. Alhamdulillah. Ya pancingnya langsung dimakan dia. Oke, kita tarik. Kalau mancing udang biasanya harus pelan karena dia cuma lengket dikit dia. Ah, bukan udang, Om. Ah, dapat ikan ini. Dapat ikan apa ya? Ini anak ikan. Aduh. Ikan tawes. Ini karena ikan tawesnya kecil. Kita rilis lah. Dia. Oke, kabur kau. Oke, lanjut. Saya kedatangan Om Rambo. Ini si Frankie anjingnya. Frank. Ikut majikan. Oke. Frank. Dia adalah Frankie. Aduh, saya belum dapat ikan, Bos. Stres saya ini. Ini plan B-nya kalau misalkan di sini kita mancing terus enggak dapat ikan yang besar, saya rencana mau turun ke bawah lah. Ke dekat kota biar nanti pulangnya enggak ini kemalaman. Oke, Bos. Itu ada burung. Helikopter minta uang. Helikopter minta uang. Ada helikopter. Itu helikopter minta uang. Itu ada helikopter, Bos. Gak tahu dia ngapain di kampung saya. Semoga selamat. Mantap. Ya ilah. Astaga. Aduh, saya dapat ikan. Ini anak ikan nila ini, Bos. Ini ukurannya kecil. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jadi karena lokasi yang tadi kurang bagus, makanya saya dengan Om Koboy pindah. Kita pindah di mana? Ya. Ke bawah ya. Ya udahlah kalau gitu. Kita mancing di bawah lagi dekat kota. Aduh. Sial lagi hari ini, kemarin saya sial. Sekarang saya sial lagi. Ya belum rezeki mungkin lah. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Oke, itu teman saya. Dia nyari makan sapi. Dia punya dua anak dan sekarang dia kerja sebagai seorang petani dan peternak sapi dan kambing. Anaknya itu yang dua itu bisa dibilang si bolang karena di usianya yang sangat kecil dia sudah ikut kerja bersama orang tuanya.
Semoga itu bisa menjadi motivasi untuk adik-adik ataupun teman-teman biar nggak ngeluh terus setiap hari. Oke, bos. Oke, sekarang saya sudah ada di lokasi kedua dan pancing saya ada di ujung sana. Saya belum ke sana karena di sana itu panas, bos. Jadi saya cari tempat berteduh dulu. Nanti kalau pancingnya ditarikkan baru saya ke sana. Oke, doakan ya. Oke, doakan ya. Oke. Jadi karena saya sudah mancing di sini sekitaran 1 jam dan hasilnya nggak ada, makanya saya putuskan untuk balik lah. Hari ini saya kurang beruntung, bro. Teman-teman, mungkin di hari-hari selanjutnya lah mungkin saya bisa dapat ikan yang lebih besar. Jadi sampai di sini dulu video dari saya dan tunggu video saya selanjutnya.